Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Arswandi. Kali ini saya akan terus berusaha untuk mengembangkan channel Arswandi dengan cara memberikan informasi terkait investasi dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita pertama masuk di ajaib. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman untuk cara membeli saham IPO di Bursa Efek Indonesia. Tentunya video ini sebetulnya sudah banyak saya buat, tetapi saya akan terus berusaha semaksimal mungkin agar kontennya lebih padat, jelas, dan singkat. Kita masuk. Dulu. Bismillah. Oh, salah ini teman-teman. Salah emailnya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita sudah masuk, singkat saja teman-teman ya, masukkan lagi golnya. Saya akan memperlihatkan teman-teman bagaimana cara membeli saham IPO di Bursa Efek Indonesia sebelum diedarkan ke Bursa Efek Indonesia. Jadi kita memesannya terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan harga penawaran pada saat saham itu baru menawarkan saham di Bursa Efek Indonesia. Di sini bisa kita lihat. Kita ke beranda dulu teman-teman ya, kayak dari awal. Jadi langkah awal klik selengkapnya. Setelah itu pilih di sini penawaran umum, cuma baru satu perusahaan yang akan IPO. Itu untuk harga yang telah disepakati itu harga Rp100 per lembar saham. Tanggal bisa kita pesan sampai dengan tanggal 4 September. Setelah kita pesan itu akan penjatahannya akan di kirim 5 September, setelah itu distribusi saham dibagikan ke kita, setelah itu pencatatan saham tanggal 7 September. 7 September itu berarti saham resmi untuk diedarkan di masyarakat. Oke, kali ini kita klik pesan, terus masukkan jumlah nominal yang teman-teman ingin beli teman-teman ya. Coba saya klik 50. 51. Saya klik aja 50 ya, 500.000 ya teman-teman. Jadi saya pesan sahamnya 500.000. Klik ini, saya akan menyetujui ketentuan pemesanan IPO, klik pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Resmi teman-teman ya. Jadi saya resmi memesan saham PT Black Diamond Resources yang bergerak di bidang yang anak perusahaannya bergerak di bidang batu bara. Ini adalah holdingnya. Saya akan nanti membuat video lagi pada tanggal 7 September setelah sahamnya. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual, tetapi ini tentang bagaimana cara memesan saham IPO. Jadi saya hanya ingin memperhatikan kepada teman-teman, bukan untuk mengajak untuk membeli saham tersebut. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan chat saya di @arswandi Instagram atau bisa di kolom komentar. Oke, see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.